This guy smell like rotten fish. Oh! Lawan Neon Man, waduh susah banget, susah banget. Wah mati semua, wah mati semua, wah mati semua. Semuanya, selamat datang kembali lagi di channel gue di game Gacha Club. Ya, balik lagi kita di game Gacha Club nih. Karena banyak banget yang nge-DM gue di Instagram, bang, lanjutin Gacha Clubnya, bang, lanjutin, bang. Oke, kali ini kita bakal ngelanjutin story dari Gacha Club, cuy. Dimana terakhir kali kita mainin itu, kita sudah bertemu dengan orang yang dari dimensinya Usalina ya, kalau nggak salah ya, yang mencari Usalina, cuy. Mau ditangkap atau mau gimanain gue nggak tahu, cuy. Pokoknya kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Tapi sebelum masuk ke dalam game, kalian yang belum tahu ceritanya bisa cek link di deskripsi buat playlist Gacha Clubnya ya. Langsung aja tap to screen. Kok gini lagi? Lah, ngulang kah ini? Astaga. Waduh, ngulang, cuy. Ya udah kalau gitu kita skip aja ya. Nah, ini dia. Terakhir kali kita ketemu dengan si anak haram ini, cuy. Nah, yang mau nangkep Usalina ini ya. Wah, macam-macam dengan Usalina gua kamu ya. Langsung aja kita skip, kita udah tahu ini percakapan mereka. Nah, ini belum tahu nih gua. Usalina kenapa ya? Oh. Why do I get feeling someone was just talking about me? Wah, katanya kenapa aku merasa ada seseorang yang membicarakan diriku, cuy, katanya, cuy. Waduh. Oh well, have important thing to worry about. Oke. Ada yang lebih penting dikhawatirkan katanya. Get ready, default boy. Another mob shadow monster is head this way. Waduh. Kita melawan monster lagi, men. Waduh. Apa itu? Ayam sama apa ini? Gurita, kepala gurita, badan apa itu? Wah, absurd banget monster-monsternya asli. Oh, elemennya elemen daun, cuy. Elemen alam. Ya, ya, ya. Daun gitu, cuy. Warna hijau, cuy. Ada lambangnya daun, ya. Waduh, ini mati semua. Gimana ceritanya? Wah. Usalina, Usamili, anak-anak sokul ini lagi mati. Waduh. Tim gua jadi cemen begini, cuy. Ditinggalin nama gua, cuy. Kayak nanti kita upgrade dulu ya. Biar nggak mati, ya. Atau perlu kita gacha? Oke. Okay. Oke, okay, ada story-nya lagi. Wah, wah. The security camera just pick up 5 strong looking enemies inside the club. Oh my god. Katanya ada 5 kekuatan yang kuat di dalam klub ini, cuy. Dari kamera kayak CCTV gitu lah ya. I just wanted to enter the club gacha, not security. Of course is strong is awaken as DJ Vinyl back in the world of gacha. Oh, ini dijelasin sama Usalina. DJ Vinyl has won the best DJ around, but one day he suddenly change and left the world. Oh, katanya DJ Vinyl ini itu sebenarnya itu DJ yang terbaik di dunia dia. Cuman dia itu berubah, cuy, dan meninggalkan dunia, cuy. Wah, he came to my world Usakage where the he turned my friend into shadow. Oke, okay, Neon and Merupo, I will save you, Neon and Merupo. The shadow corruption is spreading in sun. This world called Alcheng. Oh, ternyata kayaknya mereka itu berubah jadi jahat gara-gara shadow corruption ini, cuy. Dan shadow corruption ini itu menyebar juga ke bumi ini, cuy. Wah, kita harus berhentiin, cuy. Kita harus menjadi pahlawan yang menyelamatkan bumi. My friend sacrificed himself to steal the final treasure and I managed to escape. Katanya temen dia itu mengorbankan dirinya untuk mencuri DJ Vinyl, hartanya DJ Vinyl gitu ya. This Dresser Ultimate Record. Oh, ini dikasih tahu nih. Harta itu adalah Ultimate Record, rekaman ultimate, rekaman ulti gitu ya, rekaman terkuat mungkin. Searching for someone corrupt that could use it. While I was hiding, he said he could try this world next round corrupt the gacha, you default boy. Oke, katanya dia ngomongin kita, cuy. Gua belum ganti nama ini ya. Gua harusnya ganti nama dulu ini. Ini masih namanya Default Boy, cuy.
DJ Vinyl, open the portal and manage stick. Oke, katanya DJ Vinyl ini buka portal dan si Usalina itu menyelinap masuk ke dalamnya, cuy. Oke. DJ Vinyl has many strong allies by his side. Katanya banyak banget bawahannya yang kuat, cuy. Do you have plan to defeat him? Apakah kamu punya rencana untuk mengalahkan dia? How are we going to save everyone? Bagaimana kita untuk menyelamatkan semuanya? I don't something, but it's risky. Aku adalah sesuatu, tapi ini sangat berisiko. Get ready, Default Boy. It's time to fight again. Wow, Usalina. Usalina berubah jadi manusia, cuy. Waduh. Katanya dia untuk bertarung lagi, cuy. Siap untuk bertarung lagi dengan diri kita, cuy. Wah, ini Usalina kangen sama gua nih. Stop it. Get some help. Disemangatin Usalina. Waduh, musuh kita api, cuy. Berarti sekarang air lawannya. Coba ya. Tuh, merah, cuy. Dia warna merah ya. Mantap. Mem. Macem-macem kamu ya. Aku sudah disemangat sama Usalina nih. Pasti aku bakal hebat nih. Waduh, Usalina meninggal lagi. Usalina gua. Lalat Usalina. Mam kamu ya. Easy. Karena sudah disemangatin dengan Usalina. Langsung next battle. Masih kah? Oh, nice. Oh, the shadow monster are so cute. I want to pet them. Kamu tidak melihat dia tadi membunuh Anda. Mabok banget. Katanya shadow monster bayangan ini sangat lucu, sangat imut. Katanya aku pengen melihara mereka, cuy. Waduh, Anda nggak tahu mereka bisa ngeluarin api. Stay back, mundur. Mungkin mereka tidak lucu. But the corruption has already started to spread with them. Oke, katanya. Tapi corruption telah menyebar di mereka, cuy. Katanya, cuy. Once we can them enough, I can use my string to suck out their essence. Oh, alah. Jadi katanya suntikan yang ada di yang dipegang di Usalina ini itu bisa menyedot corruptionnya itu, cuy. Oke. Bisa menyedot energi bayangannya dia ya, katanya ya. Biar melemahkan mereka, cuy. Katanya, cuy. They will turn back to normal. Oh, katanya kalau sudah disedot, mereka bakal kembali ke normal. Dan kamu bisa melihara mereka. Waduh. Yay, let's go fight some more monster then. Waduh. Terlalu bersemangat sih Lado ya. Katanya apakah kamu bisa menyedot bayangan energi bayangan dari manusia juga, katanya. Only if we're able severely weaken them, otherwise it will have no effect. Oh, katanya cuman bisa melemahkannya aja, cuy. Berarti nggak seluruhnya bisa hilang gitu ya. Oke, okay. Kita langsung aja. You are more allies that we able have blablabla. Oke, okay. Katanya bantuan kita bakal menolong, cuy. Si Usalina pengen buka portal lagi, cuy. Pengen balik ke usaha kaget lagi, cuy. Oke. Dunia bayangan, cuy. Oh my, but we won't go there. Don't we have to save our world first, katanya. Kenapa kita harus pergi ke sana? Bukannya kita harus menyelamatkan bumi kita terlebih dahulu, katanya. Yes, but it will be quick path to success. If we can stop Vinyl, we can turn... Oh, yang penting kita itu harus mengalahkan Vinyl ini, cuy. DJ Vinyl. Maka mungkin kemungkinan kekuatan bayangan yang di seluruh dunia atau di seluruh universe bahkan bakal menghilang juga, cuy. Sepertinya, cuy. Oke. Okay. I have feeling he will hiding back his lair in Usakage. Oke. Katanya mungkin bakal bersembunyi di Usakage, cuy. Oke. Kita tarung lagi. Buset, kalah jengking sekarang. Kekuatan apa nih? Oh, kekuatan cahaya, cuy. Kekuatan cahaya apakah atau gimana? Aku gua enggak tahu, cuy. Kekuatan kegelapan kah lawannya? Critical tadi warna apa tadi? Oh iya, bener, cuy. Bener. Kekuatan bulan ini, cuy. Ternyata, cuy. Oke. Mungkin kalau keluar salah, kalian bisa koreksi ya. Bener atau tidak, kalau kekuatan yang... Kalau kena damage-nya warna merah itu critical atau bukan, cuy. Oke, great work, everyone. Alchemist is back to normal and fully healed. Wah,
katanya semua hewan-hewan tadi yang musuh-musuh kita tadi itu balik ke normal dan telah disembuhkan, coy. Oke, thanks godness, none of that. Oke, katanya nggak ada mereka terluka ya. Padahal udah kena api, kena meteor, kena cahaya. Terus katanya nggak terluka, coy. Hebat berarti ya. And the best nurse around. Wah, kamu jangan sombong, Usalina. Katanya aku adalah perawat terbaik di sekitar sini. No one's going to get hurt on my watch. Oke, katanya tidak ada yang bakal terluka kalau gua itu memperhatikannya, cuy. Wait, something feels a bit different. Hah? Oh, apa ini? Oh, I feel strong enemy. Oh my god. Ada yang datang katanya, musuh yang datang sangat kuat, cuy. Me too, oh no, watch out devil, oh my god, gue diserang. Monster, wah, boss kah? A lot of energy coming from the gear is much stronger than the smaller one. Wah, katanya banyak energi bayangan yang keluar dari musuh-musuh kita tadi, cuy. Oh my god, neon keluar, waduh, neon keluar. You must be gacha DJ. Siapa lelaki ini? Dia terlihat tidak baik. Waduh, the shadow from neon. Waduh, temennya cuy, my friend and battler from Usakage. Well, look who is this. Guess I'm lucky one who found you, Usalina. Aku adalah orang yang beruntung menemukan Usalina. Finny is going to be so happy when I bring the ultimate record back to him. Waduh, I wonder what reward I will get. Waduh, mau diculik Usalina gue. Jangan-jangan, lu gak bisa culik Usalina gue. Kamu harus melengkahi mayat gue dulu. Ayo battle sini, duel kita by one sini. It's me, don't remember all good team. Oh, katanya Usalina ini mencoba untuk mengingatkan pikirannya si Neon ya. Apa kamu tidak ingat kita punya waktu bersama-sama gitu, cuy? No, but I remember all bad times. Waduh, katanya aku tidak mengingat hal baik tentang dirimu, tapi mengingat hanya keburukannya, cuy. You bossing me around, thinking you better than me. Well, she was logging at moment. Go for my shadow beast, destroy them all. Retrieve the ultimate record. Oke, katanya mau ngambil, memerebutkan ultimate record ini ya. Waduh, lawan bos. Jamnya lawan bos. Oh, enggak. Wah, siapa ini? Dark Skelly. Oh, musuhnya beda-beda, cuy, sekarang, cuy. Skeleton gini musuh kita. Wah, udah mulai kuat sepertinya. Bayangan, cuy, sekarang, cuy, elemennya, cuy. Waduh, meninggal semua, men. Ulti. Waduh, MP gua enggak cukup, MP gua cuma cukup. Waduh. Nice. Oh, udah. Wow, wish you are stronger than you look. Neon, don't do this. This isn't you. Oke, katanya. Pokoknya masih mau mencoba mengingatkan kalau Neon ini baik sebenarnya. This is myself. Oh, katanya ini adalah diriku sebenarnya, cuy. There's nothing you and your weak friend can do. Wah, kamu sombong kamu ya. Aku tidak lemah, man. Aku kuat, man. Son, everyone this world will become shadow. I don't like the sound that. There must be something we can do to stop him. Okay? Everyone, I don't know if we are strong enough to defeat him. Tenang aja, Usalina. Jangan meremehkan Gyota, Usalina. This guy smell like rotten fish. Katanya Lando, mantap Lando. Top global roasting. Si Lando top global roasting, man. Katanya orang ini seperti ikan busuk, cuy, baunya, cuy. Waduh, aku suka Lando ini. Dia top global roasting, man. I want to fight. Lemo want to fight Tensu. I do I. Oke, mantap, pada pengen berantem semua, cuy. Emang anak-anak barbar semua ini ya. My mission ten so be it. I'm here for you, sis. Let me put my gaming skill to the test. Wow, thank you so much, everyone. Together, I think we can stop Neon. Oh ya, jelas. Kita bisa mengalahkan dia. You hear, princess? Default boy, put on your favorite song and to get ready for battle. Let's go. Mana? Kok belum? Kan gue udah mau berantem, man. This isn't some kind of dream, Usalina. It's your worst nightmare, katanya. Ini adalah mimpi terburukmu. Kamu yang mimpi buruk. Lihat nih, lawan bos kah kita? Oh enggak, aku pikir lawan bos, cuy. Mam, kamu ya, mana? A few moments later. Mana bosnya?
Bos kah? Wah, bosnya! Oh my god, Lone Neon. Oh my god. Man. Lone Neon man, waduh susah banget. Wah, mati semua. Wah, ternyata hebat ya, cuy. Bukan sembarangan, cuy. Oh my god, mati gua. Oh my god, Neon hebat banget. Waduh, kita harus upgrade dulu, cuy. Upgrade dulu. upgrade dulu. Oke, kita lanjutkan pertarungan kita melawan Shadow Neon. Start battle, langsung saja. Usalina, gue sudah level berapa? Level sangat banyak, men. Waduh, meninggal gue. Hampir gue meninggal. Oh my god, Usalina, come on, Usalina, baby. Come on, baby. Mamam kamu. Berani-beraninya kamu ya. Mamam, aduh, bentar lagi Gyota meninggal. Meninggal lagi. Mamam, mantap. Oke. Mantap, akhirnya menang gua. Ya ampun. Usalina nge-carry gua, men. Aduh, thank you Usalina tersayang. Usalina levelnya 37 sendiri. Gua naikin paling banyak, cuy, karena mantap ya. Terus kita ngapain nih? Impossible. How could I be defeat? Wah, kamu macam-macam dengan karena kamu sudah menghina Usalina saya, jadinya saya itu sangat marah dan mengalahkan Anda dengan mudah. Parah kalah sekali sih. Oke. Amazing job team. Oke, katanya kerja bagus team. You guys are amazing. Kalian sangat hebat, especially you, Gacha DJ. Oh iya dong, hebat Gyota. Quick Usalina, hurry and drain shadow energy from. Oke. Katanya mau menyedot shadow energy dari tubuhnya Neon. Oke. Oh, good thinking Bella. Hang die this soul don't take long. Oke. We have enough open portal now. The world of shadow. Wah, oh my god. Ya, si Lilith dateng dong. Waduh, temennya si Neon. Temen apa adeknya, cuy? Gue lupa, cuy. Lilith so grab Neon. Waduh, dibawa kabur kah? The boss isn't going to be happy. You lost so quickly, katanya. Si boss gak akan senang nih karena lu kalah cepet nih, Neon, katanya. Guys, I shall get back Shadow World. He wouldn't like if I let you return back to normal. Oke, katanya mau dibalikin jadi ini lagi, cuy. Don't worry, this isn't last you will see of me. Aduh. Dibawa kabur Neonnya, padahal Neon udah mau disadar loh. Astaga. No, I didn't have enough time to. Aduh, katanya tidak sempat, cuy, untuk menyedot kekuatan bayangannya, cuy. Did you get enough to open portal? No, but aduh, nggak cukup, cuy, katanya, cuy. Nggak bisa buat portal nih, cuy, katanya, cuy. Halfway there, let's keep hunting shadow monster. Oke. Harusnya kalau kita nyedot dari Neon itu kita bisa buka portal, cuy. Tapi ini katanya nyicil dari monster kroco yang kita lawan tadi itu, cuy. Waduh, iklan. Apa pula ini? Miskin banget, gak ada robux. Oke, semuanya, untuk game gacha clubnya cukup sampai di sini. Wah, kita udah mau masuki chapter kedua. Ternyata bos Neon itu bos di chapter 1 ya. Berarti bos siapa yang bakal menunggu kita di chapter kedua? Apakah Lead atau siapa? Gua gak tahu, cuy. Dan mungkin kalian ada tips dan trik apapun yang bisa membantu gua di game ini, kalian tinggal tulis di kolom komentar aja, cuy. Makasih semuanya yang udah nonton video dari awal hingga akhir video. Semoga kalian tetap terhibur di channel ini. Dan sampai jumpa di next video gua berikutnya.